Dalam sehari dua ni, saya penuh yakin dan percaya akan ada rombakan kabinet yang akan diumumkan oleh Datuk Najib yang melibatkan kedudukan Datuk Zahid sebagai Menteri Dalam Negeri sebelum beliau dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ini berikutan saya difahamkan ada desakan yang kuat dari kalangan pemakan dedak pengampu tegar Datuk Najib yang mendesak supaya kerajaan jangan meluluskan penubuhan parti baru bersatu, parti yang dipelopori oleh Yang Berbahagia Tun, Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan. Inilah satu caranya untuk parti baru ini tidak didaftarkan dan seterusnya bagi menjaga survival UMNO menjelang PRU yang akan datang. Ketika Najib berhempas pulas mempertahankan diri meraih sokongan daripada ahli-ahli UMNO, pada masa yang sama Datuk Zahid tampil menyelesaikan masalah rakyat yang berlaku khususnya di wilayah persekutuan dengan meminta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menyelesaikan masalah perumahan rakyat dan juga menyediakan bas sekolah percuma untuk penduduk di wilayah persekutuan. Walaupun benda ini bukanlah benda baru, telah dibuat di Selangor, tetapi syabas dan tahniah kepada Datuk Seri Zahid. Walaupun kerajaan pusat kelihatan macam meniru kerajaan negeri Selangor, tapi jangan takut untuk meniru pada perkara-perkara yang baik. Kepada Datuk Zahid, jadilah seorang laki-laki yang sejati, kekal dengan keputusan dan istiqamah yang beliau lakukan selama ini. Jaga nama baik keluarga, jaga nama baik Allahyarham Pak Hamidi yang membesarkan Datuk Zahid selama ini. Kekal dengan ketegasan, kalau kekal dengan keberanian. Kalau nak luluskan parti ini, luluskan dengan kadar segera. Tidak ada sebab lagi untuk ROS dan juga Kementerian Dalam Negeri melengah-lengahkan penubuhan dan pendaftaran parti baru bersatu, tajaan Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan.